Oh, tiba mulu kurus ke ya. Makrus. Masalahnya gue makan dikit aja naiknya banyak, gue bingung deh. Waduh, olahraga segala macem naiknya banyak banget, bingung gue, pusing kepala gue, sumpah. Meanwhile in our universe. Gue enggak tahu maksudnya kan kerjanya gue enggak tahu, Pan. Urutan tukang makan dong. Doang. Urutan tukang makan, makan, tukang makan, tukang makan di kantor. Chris sih, Chris. Nih kalau kalian belum tahu nih ya. Chris itu di kantor kan kita udah punya apa namanya jatah makan siang masing-masing lah, di kantor udah disediain makanan lah. Si Chris sebelum makan siang pasti dia mesen makanan apapun dulu. Kadang-kadang dia mesen kebab, kadang-kadang dia mesen bubur ayam. Paling sering sih makan ini ya, apa, McD sih si Chris. Siang-siang dia pesen McD di kantor makan, terus jatah makan siang makan lagi. Gimana si Chris gak gendut? Chris harus diperingati supaya perhatiin badannya biar bocil Peter. Nah itu dia. Nih kalau lu, kan kemarin gue nonton sama Olivan ya. Lu kalau lihat kalau misalkan kontennya Gema ya, kalau nggak salah. Kontennya Gema atau Taras Network, gue lupa. Yang foto-foto ya, kontennya foto-foto yang ada Mbak Kelly Boham sama Andra. Yang foto-foto lah, kontennya foto-foto. Ada si Joey juga, ada Chris di situ. Chris di situ masih 70 kilo berat deh. Lu lihat dah, kurus banget. Kurus banget.